Kamis sore dini hari di Wihara Dharmayana Kuta diadakan ritual barongsai dan naga yang setiap tahunnya diadakan untuk menyambut tahun baru Imlek yang jatuh pada tanggal 31 Januari 2014. Ritual ini biasanya disebut kirab barongsai naga, bertujuan untuk meminta perlindungan dan keselamatan kepada Sang Pencipta agar tahun ini bisa berjalan dengan baik dan damai. Iya. Ritual ini setiap tahunnya banyak menarik perhatian warga sekitar untuk menyaksikan ritual barongsai dan naga di sepanjang jalan raya Kuta. Menjelang tahun baru Imlek besok, seperti biasa tahun-tahun lalu kita mengadakan ritual istilah namanya kirab barongsai sama naga samping untuk mempersembahkan upacara di setiap perempat jalan, ya tujuannya untuk keselamatan, untuk menghilangkan hal-hal yang negatif di luar ini. Kita mohon pada yang tidak kelihatan supaya jangan mengganggu. Dalam tahun ini kita biar dapat hidup berdampingan selamat dengan kasih. Sulu Bali mengabarkan.